Ini adalah Jemaat Jatinegara pada hari Sabat tanggal 24 Agustus 2019 sedang potluck. Ini ada Ibu Nancy, ya saya ambil gambar dulu ya. Ini Ibu Nancy nih. Ada Ibu Nancy lagi makan. Ini ada Ibu Oma Girmawan ini, paling tua nih. Oma kita habis makan. Enak Oma. Oma bagi tuh ya. Minum-minum ya. Boleh minta satu enggak minum ya? Ambil boleh. Ya. Ini suasana potluck. Ini ada Ibu Dida. Ini juga anggota kita tertua ini. Jemaat Jatinegara sedang potluck. Mau masukin di Facebook paling. Ini Bapak Kusnadi, bendahara kita. Nama ketua dia sedang makan nih, nama ketua diakon Bapak Nato Simanjuntak. Inilah suasana potluck negara ini. Ini ketua sidang kita Bapak Nelson Rorunuwu sama Ibu Mala nih sedang makan nih, sedang potluck ini diakon kita Bayuwan sama pendeta kita sedang ngobrol-ngobrol. Inilah suasana potluck Jemaat Jatinegara. Ini Jamie nih, ini penyanyi gereja kita Jamie Awi. Ya, ini Jamie Awi. Ini ketua diakon kita Bapak Nelson Simanjuntak ini. Inilah suasana potluck di Jatinegara. Jadi beginilah suasana potluck Jemaat Jatinegara bersatu dalam persatuan. Ini ada Ibu Sri nih, ini ketua pegang Departemen Kesehatan. Ini anak muda kita nih Pelaski yang pegang KN musik. Ini kepala sekolah kita Ibu Wawa. Lagi. Dan ini Bapak Juarto ini Bapak Juarto ini jemaat kita jadikan sedang potluck ya. Suasana potluck di negara ini hari ini tanggal 24 Agustus 2019. Kita lihat dulu. Ngobrol ini habis makan potluck. Habis potluck. Ini Bapak Pendeta Tambah. Gimana pendeta, anak makan potluck enak? Enak. Sekian berapa kali yukannya. Potluck. Ini Bapak Hendrik Patmasana yang baru khotbah ini. Tadi kebebasan beragama, bagus sekali khotbahnya nih Bapak Hendrik Patmasana ya. Nah, kita sedang makan-makan di Jemaat Jatinegara siang-siang. Di luar juga Jemaat Jatinegara kita sedang makan. Ini Nelson Manuhutu nih pemimpin PP kita. Ini ada om kita nih. Om kita nih. Sedang santai-santai. Ya, sebagai anak-anak muda juga kadang-kadang potluck Jatinegara. Makannya di luar. Nge-vlog dulu nih. Anak muda Jatinegara biasanya kalau makan juga bisa di luar anak mudanya. Betul. Ini saya coba ambil dokumentasinya ya. Nah, dokumentasinya ya. Ya. Demikian Lasman Simanjuntak melaporkan langsung dari Gereja Masih Advent Hari Ketujuh Jatinegara untuk Berita Raya TV.